Halo moms, aku mau sharing tentang perjalanan aku mengasihi anak kedua. Aku punya pengalaman di anak pertama aku, waktu anak aku usia 4 bulan, ASI aku tidak keluar sama sekali mom. Padahal sudah dibantu sama ASI booster apapun, tapi tetap tidak ngaruh mommy. Itu karena aku keseringan pumping. Aneh ya mom, tapi itulah yang terjadi. Semoga itu tidak terjadi kepada mom yang ada di rumah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk anak kedua ini aku bersyukur banget karena ASI aku selalu tumpah tanpa dipamping. Jadi kalau tumpah, bocor di baju, aku selalu buru-buru ambil penampung. Mau tahu mommy rahasianya? Itu karena aku rutin minum vitamin dari Vitabumin. Vitamin ini khusus dibuat untuk ibu menyusui ya mom. Bahan-bahannya juga sangat alami, ada daun katuk, biji klebet, ada madu, ikan gabus, daun kelor. Ini rasanya enak banget mom, gak enek sama sekali. Untuk minumnya itu 3 kali sehari 1 sendok makan ya mom. Dan aku mau ngucapin makasih banyak untuk Vitabumin sudah mengeluarkan produk sebagus ini. Mommy yang ada di rumah boleh dicobain ya produk terbaru dari Vitabumin.